Still below. Bienvenue sur la maison de Kitty Pot. Hari ini kita mau bedah RR Chocolate. Iya. Aku udah beli 2 Entremet sama 3 coklat bonbon. Entremet pertama adalah Apple Entremet. Entremet itu artinya kue yang bentukannya keren gitu lah. Ditumpuk-tumpuk dengan mousse dan kue-kue yang lainnya dan dibentuk menjadi satu kue yang tidak terlihat seperti kue. Nah, ini adalah Apple Entremet. Cukup simpel sekali. Isinya adalah ada si vanilla mousse, apple compote, sama di dip di white chocolate, lalu di dip sama apple glassage yang warna hijau itu. Sangat simpel, enak. Ada cinnamonnya sedikit, manisnya gak terlalu manis, gak asam. Cocok banget, enak lah. Aku bakal beli lagi sih ini. Tapi tadi harganya Rp70.000 karena dia udah termasuk PPN ya. Kalau sebelum PPN Rp63.000. Nah, yang kedua adalah vanilla pot. Katanya yang bestseller adalah chocolate truffle, tapi aku lebih penasaran sama si vanilla pot ini karena bentuknya yang lucu dan bikin vanilla pot coklat itu nggak mudah loh gitu. Karena coklatnya satu mahal, abis gitu warnanya juga harus beberapa macam warna. Sangat cantik sekali, memerlukan satu kesabaran ya. Terus juga satu kecintaan terhadap pastry. Dalamnya itu kenapa kopong? Karena coklatnya tuh mahal. Jadi kalau isinya kebanyakan jadi terlalu mahal kuenya. Nah, ini juga berasa coklatnya rich, nggak terlalu pahit. Ini adalah bukan milk chocolate, tapi nggak coklat dark yang nggak pahit. Terus dalamnya ada white chocolate mousse sedikit atau coklat ganache ya, white coklat ganache. Lalu di dip dengan glassage, dark glassage. Terus ada, oh ada ini, ada gold leaves. Gold leaves itu adalah emasnya ada berapa persen gitu ditaruh di atas kue. Mahal banget loh ini. Cukup cantik sih, cuman gak boleh dimakan, sering-sering dimakan nanti bisa jadi batu ginjal. Next, marzipan. Chocolat bonbon marzipan. Harganya satunya Rp22.000. Kenapa mahal banget? Kecil sekecil itu Rp22.000. Ya, mahal banget karena ini memang susah bikinnya. Dan marzipannya berasa bahwa dia mereka bikin sendiri karena nggak ada likernya. Karena kalau marzipan yang di luar itu kebanyakan harus pakai liker. Dia baru naikin rasanya. Kenapa? Makanya harus hati-hati ya kalau beli marzipan di luar negeri. Terus likernya mereka itu pakai biasa ada almond liquor. Almond liquor literally adalah alkohol yang terbuat dari kacang almond. Jadi wangi almondnya keluar banyak banget. Yang kedua yang kayak tangkuban perahu ini adalah coklat gianduja, dia bilang. Gianduja itu adalah harusnya Barlona, cuman dia nggak bilang Barlona, cuman namanya aja gianduja. Gianduja adalah nama tempat di Afrika penghasil coklat. Dan rasanya dalamnya hazelnut. Hazelnutnya itu liquid ya, jadi bercair gitu keluarannya, ada cairannya. Enak sih, bukan Nutella tapi hazelnut, dia wangi banget. Terus yang kuning ini sangat menarik, bentukannya diamond. I love it. Lucu banget, dia choco banana. Tuh lihat gak? Jadi dalamnya adalah banana ganache. Ganache itu adalah couverture chocolate dicampur dengan liquid. Perbandingannya 1:1. Thank you for watching. Abbiamo.